kebenaran pemimpin Gung Deng telah hilang sore ini. Gung Deng adalah anjing Boston Terrier. Dasar manusia payah. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa anjing menculik anjing lain. Sangat menyebalkan. Aku harus coba cara lain. Kau benar-benar menggangguku. Seluruh pemeran hari ini adalah tembakan yang akan membuatmu buta sementara. Terbuat dari ban mobil. Spider! Hey, ini aku. Kai, kenapa kau lama sekali? Maafkan aku. Aku mengalami sakit kepala. Di mana mereka? Kami kehilangan mereka. Tapi aku yakin mereka belum jauh. Huh? Nah, itu bagus. Kau berhasil membuat mereka tertinggal. Itu peledak. Cepat keluar. Apa? Tidak meledak? Boom! Wow! Oh, jadi kau anjing bertopeng manusia itu? Sini, aku bawa anjing pemimpin. Kejar dia! Sonic Blast! Ketua Garius, Kai muncul. Jadi dia muncul ya? Dia pasti mengingat kenangan lama itu. Lalu apa masalahnya? Kena kau! Pop Blast! Sisil Ki! Kau meleset lagi. Siapa yang peduli kalau pukulanmu kuat? Ah, tunggu dulu. Apa pukulanmu tetap kuat meski tidak pakai kostummu? Aduh, kakiku keras juga. Cloud si pengkhianat itu. Raider! Kau tidak akan lolos kali ini. Anak itu lagi. Ya, halo. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi aku melihat sekelompok anjing tergeletak di sekitar sini. Ya, ada anjing kuning juga. Ya. Benar, ada di sini. Garius, tolong hentikan ini sekarang juga. Aksi ini tidak akan membantu para anjing. Semua yang kulakukan adalah untuk membantu para anjing. Satu-satunya cara mengakhiri penindasan yang telah kita derita adalah menjadi jauh lebih unggul dari manusia dan menguasai mereka semua. Ah, Kai, selamat datang kembali. Kau, apa yang sudah kulakukan padaku? Aku baru saja mendapatkan kembali yang hilang. Ingatanmu yang dihapus oleh Halmong. Aku telah mengobati dia. Kau tidak bisa mengobati hanya dengan menutupi luka mereka. Kai sahabatku, kau hampir tewas karena manusia. Kau telah bersumpah membalas dendam pada manusia bersama-sama denganmu. Hei, Wonsok! Apa yang kau lakukan di sini? Kami memang menunggumu, manusia. Kai, kau baik-baik saja? Tentu saja. Kai baik-baik saja. Dan dia akan bergabung bersama Goldfangs. Dan setelah itu, kau pasti disingkirkan olehnya. Hei, Wonsok, cepat pergi dari sini!
Kenapa pergi? Kau sendiri yang bilang padaku bahwa semua manusia harus dimusnahkan. Lagi pula, anak itu manusia juga. Dia mengendalikan anjing, egois, dan berusaha menghindari kebenaran. Begitu kan? Akui saja. Benar, semua manusia harus disingkirkan. Dogu, ayo. Kai, ayo tatap mataku, Kai. Kai. Dia sudah meninggal atau masih hidup? Tidak, itu bukan Wonsok yang asli. Dia itu palsu. Dia bukan manusia yang kejam. Bukan dia. Apa yang dilakukan pada Kai? Yang dia lihat adalah sisi terburuk. Tapi sepertinya dia berusaha menyangkal. Jika dia terus melawannya, maka kepalanya akan terluka. Apa? Kai, terimalah apa yang kau lihat. Jika tidak, kau akan menderita kesakitan. Tidak. Aku tidak akan menerimanya. Wonsok tidak begitu. Dia tidak akan pernah. Tidak, Kai. Aku ini jahat. Kau tahu bagaimana aku sebenarnya. Aku adalah anak yang aneh. Aku menarikmu dengan tali tanpa bertanya. Dan membawamu pergi ke tempat yang kau tidak mau. Aku membentakmu karena membaca buku harianku. Padahal itu semua bukan salahmu. Aku memakai pakaian dalam bermotif anjing, nilai keburuk. Itu sebabnya aku tidak punya teman. Tapi aku merahasiakannya darimu. Kau dengar, Kai? Dia mengakui sendiri bahwa dirinya sangatlah menyedihkan. Tapi, Kai, kau tidak akan melenyapkanku karena itu. Kau tidak akan melakukannya. Benarkan, Kai? Wonsok.